Ini Zuka Pasar Borong ni nak cari barang. Hari ni banyak sangat order nasi biryani dan nasi Arab. Order untuk makan malam. Order untuk bawa ke masjid hari Jumaat. Tomato berapa dek, sir? Duiya. Macam makan duiya. Tu. Ni atau ke? Semua sama. Semua sama duiya, sir. Ya, duiya, sir. Tiga duiya. Ni duiya ke? Siapa? Dek, pinggang polistering ada? Pinggang polistering ada? Hot jenis dalang. Kan ni pesan pinggang, pesan piring. Ada biru ni. Mana biru mana? Purple ke? Ni polistering comel pinggang. Ah ni. Hot ni je ada. Oh, pink. Okay, Zu baru siap beli-beli dekat Pasar Borong. Dekat situ tangan dua penuh bawa. Banyaklah Zu beli hari ni sebab Zu ada order yang masjid punya dan majlis pada malam hari. Majlis yang tu, yang di majlis tu Zu nak buat nasi nasi Arab dua gantang insya-Allah untuk lebih kurang 70 hingga 80 orang makanlah. Lepas tu yang untuk order yang masjid punya hari ni hari Jumaat itu tak banyak, dalam segantang setengah, dalam segantang dekat dua gantang jugalah nasi biryani. Hampir dua gantang untuk 50 orang makan insya-Allah. Zu dah tempah ayam. Ni Zu on the way nak pergi beli bekas bulat nak letak dalam biryani tu. Biasa Zu beli dekat kedai ni. Dekat kedai ni dia bagi murah, customer tetap kan. Zu baru sudah ambil ayam dekat situlah, dekat kedai ayam. Malam tadi Zu dah order ayam yang beratnya 2.5 kg seekor atau lebih. Zu nak dalam 8 ekor. Lepas tu kan Zu suruh dia letak dalam 2 plastik, bimbang berat nak angkat kan. Untuk beli borong dekat kedai tu, dia bagi 4 ekor ke atas bolehlah beli borong. Tadi Zu beli dalam RM138 sahaja. Alhamdulillah. Itu kalau yang sebanyak 8 ekor, kalau kita beli dekat pasar biasa yang secara runcit tu, mahal lah tu. Sebab kiraan dalam runcit dalam, Zu tak pastilah berapa harga sekarang ni, RM11 atau RM12 sekeji lah. Tadi kalau beli borong, banyaklah murah dia, banyak dia bagi less. Ini Zu dalam perjalanan ke pasaraya nak beli barang-barang untuk nasi biryani dan juga nasi Arab insya-Allah. Ini coklat Mekah. Dia ada dalam beg. Makanlah dulu. Nanti nak makan lagi, makanlah nombor satu bagi tenaga kan. Okay, sekarang ni Zu berada depan, hampir depan Maidin Mall tu, dekat tempat orang ramai tu, depan apa, Bukit Besar. Bestnya hiking, jogging, itulah kan rezeki. Siapa yang dapat jogging, hiking tu sebenarnya dia bukan pergi main-main tau. Itu rezeki Allah, rezeki untuk dia menjaga kesihatan. Macam Zu ni tak direzekikan lagi ke sini sebab sibuk. Tengok itu kereta banyak ni, kereta yang banyak kat tepi tu. Ni orang nak pergi hiking jogging lah ni, dia lintas jalan ni. Yang sebelah sini Bukit Besar, yang sebelah sini ni taman rekreasi untuk jogging. Ramainya. Tengok itu semua banyak kereta ni, semuanya kereta nak pergi jogging, hiking, itulah rezeki. Semua benda yang kita buat tu sebenarnya tak ada yang sia-sia. InsyaAllah, betulkan niat aja, semuanya itu rezeki Allah SWT. Alhamdulillah, sudah sampai dah di dekat parking Sabasun. Sabasun ni tempat beli-beli yang Zu suka. Tempat dia murah. Yang pertama sebab dia tu Islam. Alhamdulillah.